بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudaraku, para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat sehat, memberikan barokah umurnya, memberikan rezekinya yang luas, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap orang tentu memiliki harapan di dalam hidupnya yang ingin dicapai. Namun, bukan hal mudah untuk bisa meraih harapan tersebut, karena memerlukan usaha keras, dan yang tak kalah penting adalah doa. Karena usaha dan doa berjalan secara beriringan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka akan sia-sia saja. Islam mengajarkan agar ketika umatnya memiliki suatu harapan, maka sampaikanlah melalui doa. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membanyakkan doa agar hajat terkabul, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya di waktu yang menurutnya paling tepat. Berikut adalah bacaan doa agar hajat terkabul, serta tata cara berdoa yang baik dan benar. Setiap doa yang dipanjatkan seseorang, terdapat harapan di dalamnya. Harapan apapun itu, selama memberikan dampak yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Namun, perlu diingat bahwa terkabulnya doa tidak harus selalu di waktu saat berdoa saja. Terkabulnya doa bisa kapan saja, dengan waktu yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala terbaik untuk kita. Berikut adalah bacaan doa agar hajat kita cepat terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallahu la ilaha illa anta ahadus samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Yang artinya, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah
Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang setara dengannya. Bacalah amalan ini sebanyak 7 kali secara istiqomah setiap selesai salat maghrib. Maka insya Allah segala hajat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.